dikarenakan kita tidak tahu orang yang datang itu apakah dia membawa virus corona atau tidak. Karena saat ini yang paling dikhawatirkan itu bukan PDP atau ODP, tapi OTG. OTG itu adalah orang tanpa gejala. Jadi di mana dia terinfeksi corona, tapi dia tidak menunjukkan gejala apapun. Dan itu sangat berbahaya. Berbahaya adalah dia merasa sehat dan dia berpergian kemana-mana melakukan aktivitasnya tanpa disadari dia ternyata menyebarkan virus corona di mana-mana.